Halo, selamat datang di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Inilah pertama kalinya Papa Fatir bersikap romantis kepada Bu Salma. Siti, asisten rumah tangga di rumah Fatir, senang ketika Bu Salma tinggal lagi di rumah Fatir. Papa Fatir pun membawa Bu Salma ke kamarnya, dan Fatir pun beritahu Bu Salma jika bajunya ada di lemari. Bu Salma pun bertanya kepada Fatir, apakah itu dulu adalah kamar kita, kepada Fatir. Fatir pun jelaskan kepada Bu Salma jika itu adalah benar kamar mereka. Kamar itu terasa tak asing bagi Bu Salma, tidak seperti kamar yang diberikan oleh Maxim. Keesokan paginya, Bu Salma pun mendengar Papa Fatir sedang menelpon seseorang untuk melepaskan semua poster tentang Mama Rara. Fatir pun mengaku salah kepada Bu Salma jika dia tidak minta izin dulu kepada Gibran. Fatir pun juga berkata kepada Bu Salma, salah satu alasan Fatir cinta pada Bu Salma adalah tutur kata Bu Salma yang selalu bisa menenangi hati Pak Fatir. Di sisi lain pun Bu Salma pun ingin semuanya ingat kembali. Fatir pun mengajak Bu Salma untuk sholat bersama di sebuah masjid. Fatir pun berkata kepada Bu Salma agar mereka meminta pertolongan Allah agar semuanya kembali lagi seperti semula. Di sebuah perjalanan, perasaan Bu Salma pun merasa aneh ketika melihat Fatir. Bu Salma merasakan rindu ketika melihat Fatir. Kemudian Papa Fatir pun bersikap romantis kepada Bu Salma. Fatir pun memberikan bunga favorit Bu Salma. Fatir pun berkata kepada Bu Salma, jika Fatir tidak akan menyerah, Fatir akan selalu kasih bunga itu kepada Bu Salma, karena Bu Salma suka dengan bunga putih. Meski Bu Salma suka dengan bunga itu, tapi Bu Salma tidak ingat jika Fatir pernah memberikan bunga itu kepada dirinya. Fatir pun merasa tidak apa-apa, dan Fatir pun berjanji kepada Bu Salma akan terus memberikan bunga itu kepada Bu Salma.